ni pun kita kena yakin. Dah, apabila siapa-siapa yang berusaha dengan sungguh, insya-Allah orang itu akan berjaya. Tapi nak jaya tak jaya bukan duduk di usaha cerdik pandai kita, tapi duduk di Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk di dalam surah baru pula, iaitu suratul Rum, yang berada di dalam juzuk yang ke-21. Di dalam pimpinan Ar-Rahman, mukaddimahnya muka 800 ni. Mukaddimah suratul Rum. Surah ini diturunkan di Makkah, mengandungi 90 ayat. Dinamakan suratul Rum, iaitunya perihal bangsa Rum. Kerana peristiwa mengenainya ada disebutkan pada ayat-ayat 2 hingga 4. Intisari kandungannya. Pada awal surah ini, Allah Ta'ala menegaskan bahawa orang-orang Rum yang sedang mengalami kekalahan akan dapat mengalahkan musuhnya, iaitu orang-orang Majusi, dalam masa tidak sampai 10 tahun. Dan pada saat itu, orang-orang Islam akan bergembira dengan kemenangan yang diberi oleh Allah terhadap musuh mereka, iaitu kaum kafir musyrik di Mekah. Dan bergembira pula mendengar berita kemenangan Rum. Ini tengok dalam sebab boleh turun surah ni pun lagu ni lah yang Allah Ta'ala royak di dalam awal-awal surah ni, iaitu hubungi dengan masa depan yang akan berlaku. Okey, pada masa tu tak tergambar katanya peperangan di antara Rum dengan Farsi. Pada mula-mulanya Rum halah, tapi lama-lama lepas pada tu Rum benih. Dengan melalui ke apa? Ra'ah royak katanya Rum akan benih pada satu hari. Ni nak royak katanya mukjizat, bukan mukjizat dak. Ini adalah suatu ketinggian yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Pada masa tu orang mai khatib katanya akan berlakunya peperangan seolah-olah katanya lang semula di antara Farsi dengan Rum. Tu hari royak tak lama selepas daripada ni Rum akan benih pula. Alhamdulillah, berlaku sungguh. Ini menunjukkan bahawa gapo yang tu hari royak di dalam Quran adalah benda tu akan berlaku. Kemudian ditegaskan lagi bahawa segala yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, sama ada yang berhubung dengan dunia atau yang berhubung dengan akhirat, tetap berlaku. Dalam pada itu, kebanyakan manusia tidak mengetahui bahawa kemenangan dan kejayaan itu tidak akan dapat dicapai melainkan oleh orang-orang yang berusaha dan dengan bersungguh-sungguh untuk mencapainya menurut peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini pun kita kena yakin. Nah, apabila siapa-siapa yang berusaha dengan sungguh, insya-Allah orang itu akan berjaya. Tapi nak jaya tak jaya bukan duduk di usaha cerdik pandai kita, tapi duduk di Allah Subhanahu Wa Taala. Sesudah itu diterangkan pula dalil-dalil mengenai kejadian langit dan bumi serta diri manusia sendiri yang membuktikan wujudnya Allah Taala, keesaannya, kemurahannya dan kekuasaannya. Kalaulah orang-orang yang ingkarkan hari akhirat itu memerhati dan memikirkan keadaan diri mereka sendiri sahaja yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tiada kepada ada, tentulah mereka akan mengetahui dengan yakin bahawa Allah Azza wa Jal berkuasa menghidupkan mereka semula pada hari akhirat untuk menerima balasan. Alhamdulillah, ini kita orang Islam pun pakat-pakat yakin berlaku. Tapi orang-orang kafir, dia tak yakin katanya Allah Ta'ala cipta mereka. Nah, Allah Ta'ala buat mereka. Ayat tamacat gitu. Semua tiap-tiap kara tamacat. Kedekun ing tam tamacat kong man. Lepas tu manusia pun mengikut tamacat manusia. Subuh dan sebagainya. Dia tak kenyok dan tak tahu katanya asal usul manusia ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta. Setelah menerangkan kesesatan kaum kafir musyrik dan memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya supaya berpegang teguh kepada agama Allah, iaitunya agama Tauhid, lalu diterangkan tentang setengah
daripada tabiat manusia yang buruk, iaitu semasa mereka ditimpa bala bencana. Ini ayat duduk di tengah-tengah. Mereka berdoa kepada Allah dan bertaubat. Tetapi apabila mereka selamat, sentosa dan bersenang lenang, ada di antaranya yang kembali mendurhaka dan melakukan syirik. Orang-orang yang bersikap demikian amat buruk balasannya. Ini kita pun jangan biada dah. Seluma-seluma syirik pun jangan biada. Lepas tu, orang yang syirik betul-betul pada zaman dahulu, lepas tu zaman sekarang ni pun masih lagi duduk ada. Iaitu apabila duduk di dalam susah, rapatlah dengan Allah. Doa gotu, doa gani, pawana gotu gani gani. Tapi boleh kesenengi, selamat dah daripada bala. Tak ingat semula dah. Syirik semula. Itu tak ada manusia yang tu herayak banyak di dalam ayat-ayat. Kemudian diterangkan bahawa kesenengi dan kesusahan hendaklah disambut dan diterima dengan cara yang mendatangkan kebaikan kepada seseorang. Maknanya kena sabarlah. Sabar patu cari jalan untuk selamat daripada benda hak tipu sat ni. Iaitu kesenengi hendaklah disambut dengan syukur dan kesusahan hendaklah diterima dengan sabar yang sebenar-benarnya. Ditegaskan pula bahawa bala bencana yang tidak putus-putus berlaku di sana sini adalah disebabkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia itu sendiri, manusia sendiri. Ini ayatnya zahral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Yang selalu dah kita dengar dalam khutbah atau dalam ceramah, ayat-ayat pasal ini banyak orang duduk ambil sebagai dalil yang menunjukkan bahawa banyaknya dosa apa ni, bala bencana kerusak ke di atas muka bumi, di laut, di udara, dengan sebab tangih manusia, usaha manusia itu sendiri. Mereka ditimpakan dengan demikian supaya mereka segera insaf dan menjauhi segala perbuatan yang durjana. Jika tidak, balasnya lebih buruk lagi. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa jalan keselamatan dan kebahagiaan seseorang telah pun dikemukakan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, Al-Quran. Maka tidaklah ada jalan bagi orang-orang yang mengingkari berdalih lagi. Akhir sekali, lalu diperintahkan supaya Nabi Muhammad SAW bersabar. Kerana kemenangan dan kejayaan yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadanya tetap berlaku. Alhamdulillah. Bila kita nak tengok pada hujung akhir sekali ayat, Allah Ta'ala pun royak. Iaitunya suruh Nabi SAW sabar. Ni saya baca lalu dah. Sebab duduk di dalam akhir yang kita baca saat ni. Fasbir inna wa'adallahi haqqa wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Ini ayat 60. Oleh itu bersabarlah wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan janganlah orang-orang yang tidak meyakini apa yang engkau sampaikan itu menjadikan engkau resah gelisah. Tak sewu jadi Nabi ni gelisah kriat. Jalan tugas sudah royak. Royak kepada orang. Dia nak terima tak seterima bukan hamung dah hai Muhammad. Ha tu Allah Taala akan buka pintu hati dia ataupun gelak duduk di dalam sesak buat selama-lama. Ni adalah kerjaan Nabi, kerjaan Rasul setiap orang apabila mereka menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada masa sikit lagi dah. Insya-Allah kita masuk di dalam awal surah Ar-Rum. Insya-Allah pergi berapa ayat ni? Boleh 45 ayat dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Ayat 1 sampai ayat 7 surah Ar-Rum. Alif Lam Mim.
Hal ini sudah pun kita tahu bahawa tidak ada makna dan maksud yang Allah Ta'ala buat turun ayat-ayat sebagai huruf. Huruf, saya panggil huruf muqatta'ah. Huruf, pasal satu, dua, dan banyak sekali, ne, dan sebagainya. Tak? Orang-orang Rom telah dikalahkan. Maknanya, telah dikalahkan maknanya halah. Eh, 1377 dalam satu peperangan tentera Rom telah dikalahkan oleh tentera Farsi. Farsi iaitunya Iran pada masa sekarang ni Persia tu. Peristiwa ini menyebabkan kaum musyrik di Mekah bergembira. Sebab apa? Sebab musyrikin Mekah ni dia pasang sahih tular, klum tular dengan puak Farsi. Hak semua happy. Rom beragama Kristian. Ada sebahagian daripada mereka masih lagi berimej dengan kitab Injil. Ha tu, walaupun bukan orang Islam kedua-dua, tapi fakfai dia panggil. Orang kafir musyrikin dia berasa katanya orang Persia boleh benar dalam peperangan tu, suka pok-pok dia. Oh, suka pun sungguh weh. Walaupun bukan negeri kawal, bukan apa? Adik-beradik pun, tapi duduk dalam sahih pasal syirik belaka, dia berasa suka hati. Sebaliknya orang-orang Islam berduka cita kerana orang-orang Rom ialah ahli kitab, sedang orang-orang Farsi ialah orang-orang Majusi. Apa? Penyembuh api. Lalu turun firman Allah Ta'ala dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya menerangkan bahawa meskipun orang-orang Rom telah tewas, tewas ni maknanya halak, tetapi mereka akan menang dalam beberapa tahun lagi. Inilah yang Allah Ta'ala katanya fi bid'i sinin. Bid'un dalam bahasa Arab ni iaitunya 3 sampai 9. Ni kalau dia orang ngaji wichanahu. Dia ada gaya ah. Bid'un supaya dengan apa? 30 lebih. Ha, 30 lebih. Lebih tu berapa? Kalau istilah Melayu kita kan 31, 32, 33 sampai 39. Tu istilah Melayu kita. Berapa tu benda tu? Ha, 30 lebih dah. 30 lebih tu kita tak tahu katanya lebih berapa, tapi dalam bahasa Arab bid'un iaitu nya mula daripada akar 3. Kalau 90 misal katanya 93 sampai 99. Nah, begitulah lebih kurang itu dalam bahasa Arab dalam pelajaran nahwu. Kira-kiranya 9 tahun kemudian. Nah, tengok. 9 tahun kemudian Rom telah mengalahkan Farsi. Tekah turun surah ni orang yang pakai lang lecai belakang, eh, tapi orang Islam yakin, yakin katanya benda ni akan berlaku pada tak lama lagi. Dengan itu terbuktilah kebenaran apa yang telah dibayangkan di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Ni nak ayat katanya Quran, firman Allah Ta'ala sungguh. Kalau sekiranya Nabi giduk gugeko Quran, duk gibuak Quran, cerak anah. Tak betul sama sekali. Sebab Nabi tak tahu benda gaib. Nabi tak tahu benda gaib. Lepas tu, soalan dia akan mari. Lepas tu Nabi duk royak alamat kiamat. Gotu, goni, gotu, goni. Semua tu adalah wahyu. Wahyu daripada Allah Ta'ala. Bui kepada dia, dia royak. Royak, royak, royak. Dia tak reka, dia tak kecek dengan hawa nafsu. Tu Nabi SAW. Fi bid'i sinin. Dalam ayat 4 ni nak? Oh, ayat 3. Di negeri yang dekat sekali. Apa? Fi adnal ard. Adnan iaitunya yang paling dekat. Kalau dekat dana. Supaya kita duduk atas dunia ni, dunia ni maknanya benda hak dekat dengan kita. Kita nampak, kita boleh tepuh, boleh duduk, boleh apa? Tu panggil dunia. Asal daripada dana tu. Lepas tu yang lebih dekat adna. Apa tu? Yakni pertempuran Rom dengan Farsi itu berlaku dalam daerah yang dekat sekali dengan semenanjung tanah Arab. Tak jauh. Duduk dalam kawasan Timur Tengah dan Europe tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya nak masuk sinilah sebab masa habis dah. Dan mereka sesudah dikalahkannya itu akan mengalahkan lawannya. Maknanya yok ni pe, tapi yok topai. Nah, itulah yang Allah royak di dalam ayat ni menunjukkan bahawa ini adalah suatu kebenaran. InsyaAllah, kita sambung semula ayat
seterusnya. Hak saya baca saat ni ayat 4 sampai ayat 7 insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.